Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menampilkan bagaimana mengganti akun lama blogger menjadi akun baru. Oke, kita masuk terlebih dahulu dengan akun lama untuk bloggernya. Kemudian kita sudah masuk di sini di halaman, kita pilih menu setelan. Di sini menu dasar kita pilih. Kemudian kita tarik ke scroll ke bawah untuk penulis blog. Di sini izinnya kita tambahkan penulis. Kemudian masukkan email atau akun baru yang akan kita gunakan menjadi akun utama blogger. Kemudian undang penulis. Oke, setelah itu di sini terlihat satu undangan yang terbuka. Kita masuk ke akun yang kita undang. Oke, kita masuk ke Gmail dulu karena akun baru itu dengan Gmail. Sign in dulu, masukkan email, password. Oke, di sini terbuka untuk inbox, terlihat Anda telah diundang. Di sini ada terima kiriman, kita klik. Kemudian kita klik untuk tombol terima undangan, klik. Oke, di sini ada tombol terima undangan, kita klik. Oke, kita sudah masuk ke halaman blogger untuk postingan. Di sini kita masih setelan sederhana karena kita bukan admin. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun lama bloggernya. Di sini kita lihat setelan ya. Oke, di sini penulis blog itu ada dua, sudah diterima undangannya. Nah, di sini levelnya kita ganti menjadi admin karena akan kita ganti akun lama menjadi akun baru. Di sini kita bisa menghapus atau meremove atau mendelete akun lama yang ada pada di sini nih. Kita bisa delete di sini, hapus pengguna ini, atau juga kita masuk ke akun baru, kita refresh terlebih dahulu. Oke, di sini menu sudah bertambah karena kita sudah menjadi admin. Kita masuk ke setelan. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua akun, kita remove saja atau hapus pengguna ini. Kita klik. Oke, kita hapus ya akun lama. Oke, nah di sini sudah hanya satu saja email baru untuk blogger. Oke, kita refresh. Nah, ini. Oke, kita masuk ke akun lama, kita refresh. Nah, sini akun Anda ini sudah tidak memiliki akses ya karena sudah kita remove di bloggernya akun lama ini. Maka akun baru ini sudah menjadi milik untuk mengelola blognya. Demikian bagaimana mengganti akun lama di blogger dengan akun baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.